ini bulan sembilan bulan. Nah, kalau ini pun bijing pun lebat kali. Iya. Bijing pun lebat. Oh, lebat ya teman. Masuk sekolah. Oh iya. Nah, saya ini kalau ngaji itu langsung iya. Ya, wes le awak kembali. Oh, mak pun ini sini tak apa-apa. Tapi beri kondisi yang lebih eleng ya. Salatnya sempetin. Lek ngaji yang jarang ngarang. Terus lek cuma naiku, asyik kali aneh. Ya, aku gak iso kirim apa-apa, aku lagi misalnya di berduet. Ya, aku gak iso kak Jin, ya. Aku bulan kuwi wis entek. Dulan adi wis ka ono ngene iki. Me opo iki tagihan-tagihan tambahan? Ya opo? Nek duwe pengen gawe usaha-usaha rek. Mangan ning bendino mek peyek, susu kok dadi peyek. Yo. Nek duwe pengen usaha-usaha rek. Aja ngabot nang wong tuwa tok mek kuliah-kuliah. Ngamen ta? Allah. Ini makan dulu, krepek Madura. Gimana kalau kita dagang ini? Rengginang Madura. Coba rasain, Gek. Coba ya. Coba. Dagang krepek, mau jadi apa kita nanti? Kamu gak tahu, ini laris, Cong. Hey, laris. Yo, aja dagang krepek, dagang sing liyane ngono lho. Sing luwih potensi. Modalnya sedikit, tapi kita punya dapat untung banyak. Ini udah modal dikit, untungnya dikit. Rasain dulu. Enak loh, Cong. Dagang kreseknya loh. Lumayan. Dari mak? Dari mak? Siap nih. Enak? Iya, iya. Bisnis ya? Yo. Sepakat, sepakat. Sepakat. Sepakat ya. Oke. Okay. Gimana? Diri. Tas dulu, tas dulu, tas dulu. Berhasil? Sri! Sri! Ya apa itu Sri? Masa seorang duduk dengan belakangmu terus ini? Si lurus payu ini. Ada si itu ini. Gak boleh payu. Wah, ini salah ini. Mission pergi ke Museum Brawijaya pukul 7. Jam biru ini. Siap, siap, siap. Ke Museum Brawijaya jam 7 malam.
saya Rani. Halo, kalau bisa ya cuk. Dulu liburan dulu gak ada kerjaan. Masukan bingung, libur bingung. Siapa bro? Bentar ya, kalau bukan dulu. Ya, siapa? Halo, siapa? Gak ada siapa-siapa. Siapa? Gak tau tuh. Kamu kok gak ada siapa-siapa? Astaga. Oh, siapa sih? Bro, gak ada siapa-siapa. Apa nih? Pergi ke museum Brawijaya pukul 19. Maksudnya? Museum Brawijaya itu kalau malam-malam emang buka. Coba aja lah, sana nanti. Sampai tahu aja kita jatuh rezeki di liburan. Oke deh, boleh sih, boleh bisa. Boleh, boleh. Mau berangkat kapan? Satu jam lagi sudah jam 19. Bentar dulu. Bentar lagi, guys? Iya, bentar lagi ya. Kita musim Brawijaya. Terus tujuannya apa ini? Masa gak ada tujuan? Wih, ini musim Brawijaya. Iya, kenapa kan? Gak tahu, aku tadi dapat surat perlu kesini. Perlu apa? Tahu kayaknya suratnya asli. Ayo, masuk aja. Ayo, guys. Capek banget. Kemarin dapat surat, sekarang sampai di sini enggak ada apa-apa. Males banget sih. Boring banget. Dimas lagi kurang ajar banget. Katanya mau nemenin. Ternyata enggak di sini juga. Apaan ya enaknya? Ini jalan-jalan lagi aja deh. Siapa tahu ada yang bisa dilihat. Dapat surat? Iya, aku juga dapat surat. Aku juga. Kok pengen?
Udah deh, gak usah dipikirin lagi surat dari mana, yang penting kita kan ngumpul ya. Ya udah, kita manfaatin aja, kita jalan-jalan aja. Anu eh, ngopi, biar gue biasain. Nah, boleh. Tapi di Endi, bro. Iya, di Endi, bro. Di sana aja ya, kita yang penting jalan dulu. Temen gue, aku juga nyari temen lu. Ya, 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 ya. Dale. Apa nih, gimana kabarnya? Ya aku Senin aja bro, tetep biasa aja. Tambah ganteng ya? Tambah ganteng. Tapi tetep, dari ketiga kalian. Aku dong yang paling ganteng. Jaya ya, ya bu, kabarmu? Kuliah di Indi kan? Aku kuliah di Unisma bro, ambil agama. Agama? Iya, pengen jadi kiai. Sama lah. Kan Unisma? Aku juga Unisma. Iya bro. Iya. Unisma. Unisma. Aku ya Unisma. Kita gak pernah ketemu ya? Kamu semester? Kamu semester 3? Oh iya ya, kita satu sama-sama semester 3. Iya. Waktu kegiatanmu apa aja? Aku lagi nang kampus ya, kuliah biasa. Tapi di nang kos ya. Sudah kombo, bunuh hati. Oh iya gini. Pep. Dunia ini kok tambah suwe tambah rusak ini ya Pep ya? Gimana bro? Ini tinggalin. Lah yo aku wedine kene melu-melu pisan, Pep. Awakmu ora ngerti kan, ndarek semua wong elek awale akhire kemungkinan iso apik. Lah rek kene awale apik, mosok akhire moro-moro elek. Berdoain lo Pak Gilu, jangan rame-rame itu. Yo Mas, purane Mas, purane Mas. Kan banyak kan ngomong berdua. Entem arek entem yo ngono ku. Lah yo tur mani. Lah rek wong koyo ngene iki yo apa, Pep? Pokoknya ini pijane gak ganggu bro, dan dunia ini malah merusak tok malah. Lah yuk makanya. Sip bro. Oh yang mana kamu? Ya aku biasa-biasa aja, paling hubungan sama motor. Geng motor lah. Apa juga. Aku juga bisnis kok, sama temanku yang barusan buat ini kerupuk. Berapa? Bina. Bina. Iya. Gimana? Dulu bahasa aku bahasa Indonesia banget ya. Sekarang udah mulai agak bahasa Jawa kan? Yobo yobo. Asik. Ya aneh aja. Aneh aja enggak? Ya. Kan yobo enggak? Kampus kuliah. Apa kuliahnya? Ya kalau kuliah sih pas waktu pertama kali kuliah ada ospek tuh, ospeknya seru banget. Ya. Gak pengen tahu aku masuk apa sekarang. Apa? Nah, iya. Gak, aku masuk ini nih. Masuk di kedokteran. Oh, bro. Gak, biasa aja. Mau keren gak buka? Jangan gitu. Berarti bro. Udah dari dulu memang aku pengen masuk kedokteran. Ada yang terakhir berarti nih, Bim? Terus gak apa-apa ya, habis ini tak terakhir. Nih, gak apa. Arti ada gak apa. Ya gitu. Pokoknya ospek itu seru deh. Terus masih ada lagi nih yang seru. Karisma. Ya gitu. Seru banget gak? Kamu kerjaan terus ngapain aja kalau di kos? Kerjaan di kos? Ya biasa lah, kalau di kos itu biasanya sih aku. Ya bray, aku nyari-nyari di buku imunologi ini. Ada yang membahas mengenai evolusi imunologi ini, apa kaitannya sama perkembangan bakteri setiap tahunnya berbeda. Ya gitu deh. Malam minggu. Kalau malam minggu banyak banget kegiatanku. Paling ya kira-kira. Siapkan masa depan.